Aduh, underseat subwoofer tak kick lah Zik. Tak apa, episod kali ini Zik upgrade kepada subwoofer double woofer daripada Infinity by Harman. Yang bestnya, subwoofer ni korang tak perlu risau sangat pasal boot space. Sebab apa? Saksikan video ini sampai habis. MG Trap, modified to pasti. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MG Trap. Hari ni Zik nak buat apa guys? Hari ni Zik nak upgrade tambah, iaitu subwoofer di belakang dekat bonet Zik. Kita pakai yang subwoofer memang kau-kau punya. Apa subwoofer yang Zik nak pakai? Hari yang hujan, kereta baru basuh. Kereta berutama Salem pun baru basuh. Tapi hujan, biasalah. Kalau dah basuh kereta memang panggil ritual hujan lah. Ini adalah jeng-jeng-jeng subwoofer yang Zik nak upgrade, iaitu Infinity Basslink DC guys. Apa dia punya function dia, apa dia punya spek, dia akan terangkan kepada korang kejap lagi. Dan kenapa Zik nak pakai ini, sedangkan kat boot space ni nanti dia akan makan space yang ada dekat boot space. Zik nak pakai ni, Zik nak tunjukkan kepada korang, ini compact dan korang boleh keluarkan dengan senang dan masukkan dengan senang. Nanti dia akan tunjukkan macam mana cara dia. Best lah. Sebabnya subwoofer korang memang kuat, dia boleh buka keluar daripada boot space korang tanpa masalah lah. Kalau korang nak balik jauh kan, kampung kan, korang perlukan boot luggage tu. Tetapi tak muat sebabnya korang ada subwoofer. Tapi ini dah tak ada masalah sebabnya subwoofer tu senang nak keluarkan dan juga masukkan. Nanti Zik akan tunjuk lah cara-cara dia macam mana. Macam biasa Zik ada dekat TC Audio Mute untuk kita buat projek ni. Okay, jadi ini adalah spek dia guys, iaitu Infinity Basslink DC. Kalau korang nak tahu, ianya adalah 10 inch woofer yang ada dua. Maksudnya depan dengan belakang. Nanti saya akan tunjuklah depan dengan belakang ni macam mana. Lepas tu dia ada kelas D 200 watt amplifier. Jadi ini adalah active subwoofer ya guys. Active tu bermaksud bila korang pakai ni, korang dah tak perlu pakai monoblock ataupun amplifier sebabnya dia dah ada built-in dah benda tu. Jadi korang nak pakai ni terus pasang dekat kereta korang tanpa beli monoblock pun boleh, tanpa pasang amplifier pun boleh. Jadi teknologi sekarang dia lebih kurang sama lah teknologi dengan underseat. Korang dah tak perlu pakai monoblock ke apa untuk tuning ke benda semua, korang boleh terus pasang dekat kereta korang. Jadi ini adalah satu kelebihan lah yang Infinity keluarkan dan ini adalah produk baru diorang. Kalau korang nak tahu, untuk subwoofer ni, dia yang bestnya adalah dia water resistant guys. Jadi kalau korang nak pakai dekat boat korang ke, nak party atas boat tak lupa kaya kan, nak letak dekat jet ski korang ke, korang boleh letak guys. Kat 4x4 korang ke, korang boleh letak guys. Jadi ini adalah water resistant, tak ada masalah bila korang redah banjir. Okay. Frekuensi respon dia daripada 20Hz. Tak silap Zik 20Hz ke berapa. Dia akan listkan lah semua spek-spek kat sini untuk korang tengok. 10 ke 150 eh. Standard base. Selalunya underseat lah. Underseat pun mungkin kita dapat dalam 30Hz lah kan. 30Hz kalau macam. Boleh lah kalau dapat. 30Hz. Kalau kecil 30 tu. Tak dapat lah. Selalu 40 lah macam tu lah. 40 pun okey lah. Jadi selalunya underseat memang dapat macam tu lah. Tapi tu special lah. Kalau macam lagi satu underseat tu dia boleh juga lebih kurang 20Hz. Tapi yang tu harga mahal. Dan juga harga yang Zik nak ceritakan kepada korang untuk Infinity Basslink DC ni, harga dia RM2,800-2,900 lah, tengok pada kedai yang korang beli. Dan kalau TC Audio Mute well, dengan pasang sekali berapa? Siap pasang RM3,000. So siap pasang RM3,000 tu siap dengan quick disconnect. Jadi wiring semualah. Jadi kalau korang yang nak betul-betul contohnya macam quick disconnect tu, nanti saya akan tunjukkanlah cara macam mana quick disconnect tu berfungsi. Nanti kita tengok. Jadi kita akan pergi ke installation dan saya akan tengok tunjukkan kepada korang juga sebelum dan selepas bunyi dia macam mana. Tapi bagi Zik, bass ni susahlah korang nak dengar dekat dalam video sebabnya bass ni lebih pada feel. Bass ni lebih pada feel lah. Jadi kalau korang nak dengar bass tu, memang korang kena dengar depan-depan. Jadi kalau korang dengar dekat dalam video tu, agak susah lah nak comparekan dengan sebelum dengan selepas. Tapi saya akan tunjukkan kepada korang juga, mana kau tahu korang boleh dengar kan. Korang pakai bass yang kuat ke dekat rumah ke kan. Tapi saya akan tunjukkan jugalah dekat korang kan. Jadi jom kita proceed dengan installation. Ya, satu kegembiraan bagi installer audio. Di mana bila kita pasang subwoofer, installer pasang subwoofer kat belakang,
Bateri pun ada di belakang. Tak payah tarik wire kat depan. Tak payah tarik wire kat depan. Jadi satu Zina ceritakan kepada korang, kalau korang beli subwoofer yang macam Zik, bukan jenis letak saja, saya recommendkan untuk belilah papan boot yang macam Zik beli ni. Sebabnya yang ni, kalau korang tengok ni pun boleh tahu dah, nampak dia melendut je ni. Beli papan boot je ni, Zik beli kat Shopee, nanti bukan, Zik linkkan saja. Dia bukan pasal estetik saja tau. Dia sebab safety. Sebab kalau you letak subwoofer kat sini. Okay. Ini tengok kat highway pun tahulah, Mairi bawa kereta tu. Kalau apa-apa terjadi, you tak nak benda tu melantun sana sini. Oh, okay. Kalau let's say kereta terbalik ke, lah, kita mana tahu kan. So kalau subwoofer tu tak secure dekat tempat yang kita buat, dia boleh melantun. Mana tahu mungkin tak mati sebab accident, tapi mati sebab subwoofer kena kat kepala. Yelah, kalau break emergency ke, kita pun kena tahu kan. Betul. Thought up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Ni sebenarnya tambahan daripada Bro Tama Salin. Dia panggil apa, on the dis- house. On the house, eh? Dia panggil distributor block, eh? Distribution block. Jadi apa fungsi dia adalah, okay, bila kita pasang aksesori macam-macam, contohlah tiba-tiba Zee nak tambah amplifier ke ataupun benda-benda lain, dah tak perlu dah nak connect dengan power kat sini, power supply. Jadi power supply dah connect kat sini, jadi kat sini kita boleh distributekan tiap-tiap point ni kepada contoh amplifier ataupun benda-benda lain. Jadi contohnya macam ni, nanti yang ini akan pergi ke subwoofer. Jadi kita ada lagi 5 slot kosong. Mungkin 5-5 ni adalah benda Bro Tama Salin nak racun nanti. Dia saja je bagi ni on the house. Tapi dia ada benda tu, dia nak meracun lagi tu. Alright, jadi kita sambung dengan installation subwoofer. Filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough. Dah siap pasang guys, kalau korang tengok dekat sini. Yang best pasal Infinity ni adalah dia punya tempat ni clean. Dia tak ada nampak tempat-tempat ni dia kat dalam ni. Jadi ini adalah dia punya casing dia, cabut. Nanti boleh nampaklah wire dia kat dalam ni. So kat sini Bro Tama Salin pun dah cantikkan dia, bagi satu je. Tak nampak wire banyak-banyak benda semua. Jadi memang cantik lah. Punya installation kat sini adalah distributor. Lepas tu nampak, dia memang nampak clean je. Kosong. Next 4 channel sini pula. Lain macam meracun dia. Jadi saya akan tunjukkan kepada korang dahulu tentang macam mana korang nak buka. Contohnya, korang tengok kat sini kan, boot space. Okey, dah penuh dah. Kalau korang nak balik kampung, macam mana dekat sini? Ini dah kacau. Nanti kalau nak start barang ke, nak letak luggage kan, dah tak boleh kan? Sebenarnya boleh guys. Okey, nak letak luggage, dia tak ada masalah pun. Okey, first adalah kita buka benda ni dahulu. Okey, jadi kita buka benda ni. Dan bila kita dah buka, dekat belakang ni kita boleh cabut saja. Alright, bila kita cabut soket, cabut kabel ni, dan dekat bawah ni dia ada dia punya nut dia lah. Jadi kita pusing saja, pusing sampai longgar. Okay, pusing sampai longgar dan kita angkat saja. Yes, settle. Nampak kan senang tu. Jadi kat sini korang boleh letak apa-apa dan tapak dia biar je kat sini, sebab tapaknya pun tak tinggi sangat. Dia memang flat. Kan senang macam tu. Jadi yang ni kita boleh biarkan je lah kat tepi. Nampak? Base pun ada, space pun ada. Ya, yeah, jadi ini base pun ada, space pun ada, eh. Oh, itu satu ayat menarik tu. Ini adalah dimasukkan dengan compact subwoofer guys. Screw, masukkan soket, settle. Senang, semudah base pun ada, space pun ada.
Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Psst, tak apa bang. Tengok kena racun, beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik dan Zik doakan kepada korang. Semoga korang dimurahkan rezeki.